Nah, kalau boleh tahu nih Pak, harganya berapa nih Pak untuk E200 tahun 2013 ini? Tapi overall sebenarnya udah sekitar 95% ya Pak ya? 95%. Kalau surat-surat udah ready ini, BPKB, STNK udah komplit. Platnya ini aslinya ini. Oh, ini plat. Alhamdulillah ini etol saya tadi ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo 21, di hashtag atau di konten otomotif Dozo 21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di pool Japos nih, akan membahas mobil premium orderan dari viewers atau dari subscriber. Nah, di depan kita ini ada Mercedes-Benz seri E dan juga Camry Aussie yang sudah diorder dan sudah diupgrade nih yang Aussie. Sisanya akan kita bahas apa aja yang diupgrade dan juga apa aja fitur yang ada di Mercy dan juga di Camry. Nah, kita akan membahasnya pada konten kali ini. Buat teman-teman yang belum tahu tentang informasi showroom Japos, bisa langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang pool Japos Bluebird. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan juga subscribe channel ini biar mendapatkan informasi update dari YouTube channel Dozo21. Oke, seperti apa informasi tentang kedua unit premium yang ada di pool Bluebird ini, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan marketing dari pool Japos Ciledug ini. Ikutin video gue sampai selesai. Oke guys, kita langsung akan ngobrol-ngobrol dengan marketing dari pool Bluebird Japos, yaitu Pak Sigit nih. Ah, ya, halo Pak Sigit, apa kabar? Sehat Pak. Sehat, insyaallah ya. Mudah-mudahan lancar terus. Amin. Kita hari ini mau ngebahas unit yang sudah sold ya Pak ya? Iya. Nah, ini sudah orderan dari subscriber. Nah, nanti akan kita bahas semuanya. Cuma nih Pak, kalau memang teman-teman mau tahu informasi tentang Japos, alamat lengkapnya di mana sih Pak? Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 3A Ciledug Tangerang. Kalau di map langsung di Bluebird Pool Japos. Oh, itu nanti langsung ke direct ke sini langsung ya? Langsung diarahkan kemari. Oke. Nah, ini kan kita akan ngebahas unit-unit yang sudah sold sebenarnya, tapi ini juga ada bahannya ya, rencananya ya, Pak. Betul. Ya. Betul. Jadi kita mau tahu bahannya bagaimana dan apa aja yang akan disiapkan oleh tim dari Japos. Oke Pak Sigit, sekarang habis Camry nih, ada mobil apa lagi orderan dari subscriber? Ini Mercy E200. Ah, ini Mercy 200. E200 ya Pak Sigit. Ini orderan dari siapa Pak? Ini orderan dari Om Rojak Tegal. Tegal ya? Ya Tegal. Oh, ini Jawa Tengah semua nih ya? Iya. Om Rojak ini kemarin langsung dari Tegal datang ke Japos ya Pak? Ya, ini referensi Dojo 21. Biasa langsung menghubungi saya, minta dicarikan Mercy yang tipe E-Class, dan saya ada dua pilihan. Dia memilih tahun 2013 yang ini unitnya. Oh, 2013. Jadi pilihannya 2013 dan 12 ya Pak? Ya, betul. Oke. Nah, ini kita ngebahas yang 2013 punya Om Rozak nih. Iya. Kondisi pas awalnya dia kesini seperti apa Pak? Kondisinya karena Om Rozak banyak PR-nya, semuanya minta dikondisikan, termasuk mesin-mesinnya, olinya, dan ini oli-olinya udah masuk semua. Oke. Dan saya tadi udah tes di tol, lumayan lah Om. Oke, udah oke ya? Udah oke. Mesin kaki-kaki gimana Pak? Kaki-kaki senyap, otomatis. Oke, mantap senyap dong. Berarti ini udah kurang lebih 1 minggu ya Pak ya? Iya. Hampir ya? Ya. Nah, ini sudah dikirim ke vendor untuk dirapihkan segala macam. Kalau untuk di bagian eksterior Pak, ada PR nggak? Eksteriornya itu kemarin lampu ini mata kucing ya, kalau saya bilang ya. Oh, ini lampu LED bawah ya? Iya. Nah, ya, kemarin ada sedikit gores, sudah saya ganti. Oh, walaupun nggak baru ya, tapi saya ganti. Nah, ini tinggal dibersihkan lagi ya Pak ya? Betul. Nah, ini lampunya sudah Pro G dan juga ada reflektor seperti ini. Iya. Nah, ini untuk di bagian velg nih Pak. Velgnya emang udah standaran seperti ini ya? Velgnya itu standar originalnya. Cuman kemarin Om Rojak minta cariin velg. Minta dicariin velg yang jari-jarinya 5 aja. Oh, kayak tipe AMG ya? Iya. Tapi kayaknya belum dapat ya? Belum dapat. Iya. Jadi untuk dua unit ini saya sarankan itu karena bannya udah tua, maksudnya walaupun masih batiknya tebel, nggak elastis Om. Oh, jadi udah keras ya? Jadi udah keras, udah hampir getas ya. Berarti ini harus diganti ya, betul, dua-duanya ya. Oh, berarti ini bawaannya dua-duanya nih ban dari operasional ya Pak? Betul. Jadi udah keras, jadi nggak elastis. Jadi ya, harus diganti ya.
Oke nih, jadi ini teman-teman nanti kalau misalnya kesini juga dicek ya, intinya Pak Sigit sudah memberi info bahwa ini sudah harus diganti bannya walaupun masih layak pakai sebenarnya ya Pak. Betul. Ya. Betul. Oke. Sekarang yang krusial nih Pak, ini kita pengen tahu pajak pasti hidup kan? Iya. Nah sekarang pajaknya itu di berapa nih Pak? Ini pajaknya itu cuma 9 juta sekian ya atas nama PT ya. 9 juta sekian kalau iya, atas nama PT. Ambillah 10 juta gitu ya. Oke. Nah, bulatnya gitu. Nah ini atas nama PT itu biasa emang lebih murah tahunannya ya Pak ya? Iya. Tapi kalau nanti untuk kita ganti nama ke nama pribadi agak lebih tinggi sedikit ya. Iya, betul, betul. Oke. Nah, setelah itu apa aja nih Pak yang dirombak sebelum serah terima nih sama Om Rojak? Kemarin Om Rojak itu minta gantinya lampunya LED. Oh, sudah ganti LED? Iya, tapi ini susah dilihat ya. Ya, intinya di dalamnya sudah LED ya. LED dari halogen biasa jadi LED. Betul. Apalagi nih Om Rojak? Terus habis itu Om Rojak menyarankan ini dalamnya Om. Oke, kita cek ya dalamnya. Iya. Okay. Ini kemarin Om Rojak sarankan ininya kan kemarin kotor Om. Oh, ah. Nah, udah bersihkan. Terus ini tombol, ya tombol-tombol ini kemarin kusam, agak sedikit ya? Kusam. Ini udah saya benerin. Oh, ya, terus. Ini jadi udah oke banget nih. Ya, ini saya suruh nyariin kuncinya yang kedua. Oh, saya ini udah kuncinya dapet. Masih baru nih. Ya, ini dapat yang keduanya. Jadi udah ganda ini. Ini namanya kunci pistol Om. Kunci pistol. Ya, ini nggak ada bujel gitu. Nah, ini immobilizer jadi emang khusus nih. Nah, ini Om, kemarin ini ada sedikit bagian sini tuh kemarin ada ngegaris gitu. Ini udah saya ganti Om. Waduh, alhamdulillah ini etol saya tadi ketinggalan. Oh, berarti ini semua sudah dibereskan bagian dalam ini udah bersih juga ya? Udah Om. Oh, ini konsol tengahnya mewah juga. Mewah ini Om tuh. Dan ini ada pedal shift ya. Iya. Untuk transmisinya dia ada di bagian setir ya. Betul, kanan. Betul. Nih. Nah, ini kilometer udah di berapa nih Pak Sigit? Kilometer itu tadi itu 321. Oh, 300-an ya. Jadi ini masih cukup layak pakai, mesin masih oke. Apalagi nih request dari Om Rojak nih Pak Sigit? Habis itu kita tadi suruh bersih-bersihin semua dashboard udah, ini sudah. Nah, baris kedua nih minta dirapihkan juga. Ya, terus ini mau saya upgrade juga Om. Apalagi nih? Sama Alfiano juga yang anti gores. Oh, karpet dasarnya. Saya ya? Baru pesan, belum saya laksanakan karena itu dibentuk dulu ngikutin lakukan itu. Jadi dimal dulu ya. Iya. Oh, ini tapi udah cukup mewah ya. Iya. AC belakangnya, terus bagian plafon. Oh, ini udah tinggal pakai aja nih pasti gitu ya. Betul, betul. Baunya masih kayak bau Eropa banget, benar-benar Eropa ya? Om ini. Nah, terus nanti kaca filmnya juga akan saya laksanakan yang kristal ya Om, yang 3 jutaan ya. Oh, 3 jutaan untuk kaca filmnya. Ini saya mau koordinasi sama Om Rojak dulu karena kaca film ini riskan kalau kita udah tempel takutnya nggak cocok. Oh. Saya akan amprokan aja sama vendor saya. Jadi ini loh Om gitu biar enak sama enak ya. Langsung ya. Iya. Nah, ini kaca film masih belum progres. Iya. Tapi kalau belakang nggak ada yang diganti ya Pak ya? Nggak ada. Nah, Omnya mintanya original dulu. Nah, nanti baru velg sama ini minta. Oh, minta list yang bagian diffuser bawah ya? Iya betul Om. Contohnya. Sama ductile Om biasa. Oke, sama ductile yang seperti ini. Nah, ini masih belum dipasangkan ductile-nya. Betul. Jadi ini butuh progres lagi ya? Iya. Tapi ini overall sebenarnya udah sekitar 95% ya Pak ya? 95%. Kalau surat-surat udah ready ini BPKB, STNK udah komplit. Platnya ini aslinya ini. Oh, ini plat aslinya. Iya. Jadi ini plat bawaannya masuknya ke Jakarta Selatan ya Pak ya? Betul, betul. Dan ini masuk ke genap. Iya. Oke. Nah, itu tadi adalah Mercy E200 ya Pak ya? Iya. Masuknya ini ke 1800cc ya? Iya. Nah, ini pajaknya tadi sudah kita bahas, semuanya sudah kita cek segala macam. Nah, Om Rojak ini intinya ngambil unit ini kan karena memang unitnya terjamin ya Pak ya kualitasnya. Iya. Jadi memang pelayanannya pun dari Puljapos Pak Sigit ini luar biasa. Insya Allah amanah Om. Insya Allah amanah ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, harganya berapa nih Pak untuk E200 tahun 2013 ini Pak? Saya kemarin harga netnya itu 235 juta aja. 235 juta langsung ke net aja. Iya. Dan ini pasti pajak hidup ya? Pasti pajak hidup. Kilometer masih 300-an. Platnya pun juga plat hitam, udah siap jalan ya? Siap jalan Om. Siap jalan dan siap luar kota. Dan ini sudah dibuktikan oleh Pak Sigit, sini udah dibawa ke vendor dan sudah dirapihkan semuanya sesuai request ya Pak ya? Betul. Tinggal kaca film aja Om. Tinggal kaca film aja dan karpet dasar ya? Ya betul. Karpet dasar. 235 ya Pak? Iya. 235 juta aja Om. 235 juta aja teman-teman bisa mendapatkan mobil seri E nih untuk Mercedes-Benz. Dan yang satu lagi tadi di harga 116 juta ya Pak ya? Iya. Nah, ini semuanya sudah orderan dari subscriber yang dibantu semuanya oleh Pak Sigit. Betul. Hasilnya ini cukup memuaskan. Nah, jadi sudah ada beberapa yang order dan di handle oleh tim Japos. Ini semua hasil alhamdulillah memuaskan loh Pak. Memuaskan alhamdulillah. Nah, okay. Jadi semoga nih tim Japos nih selalu bisa menjaga amanah dan kepercayaannya Pak ya. Amin, insya Allah. Nah, salam buat tim Japos. Jadi kalau memang nanti ada yang tertarik lagi nih Pak Sigit dengan unitnya teman ini, tolong dibantu ya Pak ya. Siap. Siap. Oke. Sekali lagi nih untuk alamatnya Pak, biar nggak nyasar teman-teman. Alamatnya Jalan Dokter
Cipto Mangunkusumo nomor 3A Ciledug Tangerang. Tahu di mapnya Bluebird Puljapos. Nanti langsung direct ke sini ya, Pak ya. Betul, langsung diarahkan. Langsung diarahkan. Ketemu okay. Saya langsung Sigit. Pak Sigit ya. Ya, di security bisa dimasuk ke area Bluebird. Nah, panggil aja Sigit. Panggil aja Pak Sigit ya. Ya, nanti saya bantu. Dibantu oleh Pak Sigit. Ya. Oke, Pak Sigit, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua ya, Pak Sigit ya. Iya, sehat selalu, Om. Sampai terima kasih, Om. Ya, Om. Oke, Pak Sigit. Oke guys, sekian aja informasi yang tadi bisa gue berikan untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang pool Bluebird Japos di daerah Ciledug. Ada informasi menarik lainnya nih. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan juga subscribe channel ini biar mendapatkan update terbaru dari channel Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.